Halo Dabengsaurus, kalian sudah mengalahkan mereka. Hebat sekali kamu, Dabengsaurus. Tidak, Odang. Mereka begitu lemah, begitu mudah. Aku belum mengeluarkan seluruh kekuatanku. Kamu juga pasti bisa mengalahkannya, Odangsaurus. Mereka sangat mudah dan sangat lemah. Jadi seperti itu, Dabengsaurus. Ini tidak menarik sekali jika musuhnya sangat lemah seperti ini. Aku ingin mencari musuh yang lebih kuat. Firasatku gak enak. Kayaknya ada yang sesuatu yang terjadi di bumi ini. Seperti kekuatan yang sangat jahat dan sangat besar. Apakah akan ada yang terjadi? Sesuatu yang berbahaya. Aku harus pergi melacaknya. Wah, lihat. Di sana ada para prajurit sedang terkapar. Dan itu siapa mereka berdua? Aku tidak pernah melihatnya sebelumnya. Ini gawat. Benar firasatku. Kurasa mereka adalah kekuatan jahat itu. Aku akan coba pergi kepada mereka. Hai, makhluk aneh. Sebenarnya siapa kalian? Aku tidak pernah melihat kalian di sini. Siapa kalian sebenarnya? Kalian telah membunuh para prajurit. Kalian adalah orang jahat. Tidak boleh kalian seperti itu. Itu tidak bagus. Kelihatannya ini menarik sekali. Siapa kamu? Apakah kamu Ultraman atau aku bermaksud ke sini untuk merebut planet ini untuk menjadi tempat tinggal kami di sini? Kalian berkata yang tidak-tidak ya. Aku tidak akan memberikan planet ini kepada orang jahat. Pergilah kalian ke planet kalian. Kamu banyak omong. Aku ingin menyerang kamu. Mereka ternyata kuat juga. Kalau tidak segera aku lawan, bumi ini akan lenyap dan menjadi penguasa dari orang-orang jahat. Itu tidak boleh. Jurus laser. Gawat sekali. Ultraman ini sangat kuat. Lebih baik kita kabur. Iya benar. Dia sangat kuat. Lebih baik kita kabur. Lebih baik kita pergi saja dari sini. Kita kabur saja untuk menyusun strategi. Ini sangat gawat. Dabeng, Odang, kenapa kalian babak belur seperti itu? Kenapa kalian kembali? Apakah kau tidak mendengarkan tugas dariku? Aku sudah bilang untuk hancurkan semuanya. Tapi Raja, kami sudah mengalahkan 2 prajurit. Tapi ternyata ada seorang Ultraman biru yang menghalangi kami dan mempunyai kekuatan yang sangat besar. Kami tidak sanggup untuk melawannya. Dan kami dihabisi babak belur. Makanya kami kembali ke sini dengan banyak luka. Tuan Raja dan Pangeran. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh desas-desus selama ini, bahwa para Ultraman
mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa sampai membuat Gabeng Saurus dan Odang Saurus babak belur seperti ini. Wahai anakku, pangeran, kamu beri kekuatan kepada Gabeng Saurus dan Odang Saurus untuk memulihkan lukanya. Tenang saja, para Saurus, kalian tidak usah takut. Kalian mempunyai kekuatan yang luar biasa juga untuk bisa melawan para Ultraman. Aku percaya kepada kalian. Tenang saja. Mereka berani coba-coba melawan saya. Mereka tidak tahu siapa saya.